Seorang pelaku pembunuhan terhadap seorang selebgram asal Kota Makassar berinisial AP yang merupakan seorang wanita kini telah ditahan di sel Polsek Panakukang, Makassar. Kasubag Humas Polrestabes Makassar Kompol Edi Supriyadi menjelaskan, pelaku AS ditangkap di salah satu kamar wisma tersebut usai menikam korban. Mahasiswi asal Makassar tersebut menikam korban dengan menggunakan pisau dapur yang memang sudah dipersiapkan dibawa dari rumahnya. Motif pelaku nekat menikam korban lantaran kesal karena dicampakkan oleh korban. Kompol Edi juga mengatakan bahwa demi menemui korban, pelaku sampai meminta izin ke orang tuanya untuk pergi ke minimarket. Menurut daripada keterangan korban, pelaku, bahwa pelaku korban ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi, korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur, pada saat rencana ketemu di sekolah yang dia sudah siapkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Iqbal melaporkan.